Hai semua, korang pernah tak rasa lost apabila korang nak pilih perfume? Terlalu banyak pilihan sampai tak tahu mana yang sesuai dengan korang. Dulu saya pun macam tu juga. Saya ingat lagi masa mula-mula saya minat dengan dunia perfume ni, setiap kali masuk kedai saya akan cuba semua, tapi masih tak jumpa yang mana betul-betul yang klik dengan saya. Satu hari tu saya jumpa seorang rakan lah. Dia cakap dengan saya, "Syamsul, perfume ni macam pakaian. Kau kena pilih yang sesuai dengan personality." Dan masa tu baru saya faham. Contoh, kalau korang jenis yang aktif, yang suka outdoor, korang mungkin akan suka wangian yang fresh, macam citrus atau aquatic. Bau dia ringan, segar dan buat korang rasa bertenaga. Tapi kalau korang jenis yang elegant, classy, jenis yang confident dan berkarisma, wangian woody atau oriental mungkin lebih sesuai dengan korang. Macam saya lah. Bau dia mewah dan ada sentuhan misteri yang membuatkan korang lebih tertarik. Sejak saya faham konsep ni, saya tak pernah lagi rasa susah nak pilih perfume. Setiap kali saya pakai, saya tahu perfume tu memang melambangkan siapa saya. Jadi kalau korang rasa lost, cuba tanya diri sendiri, apa personality korang? Apa yang korang nak orang rasa bila mereka dekat dengan korang? Sebab perfume yang betul bukan saja buat kita bau wangi, tapi buat kita rasa lebih yakin dengan siapa diri kita. Harap tip ini membantu korang. Ingat, pilihan wangian yang betul-betul kena dengan jiwa korang. Sampai jumpa lagi dalam konten seterusnya. Jika nak hasilkan produk perfume jenama sendiri dengan minimum order 10 botol, sila komen dan PM saya.